Target kedua dia pemain yang berpaskan EVOS VIP tersebut. Bosco akan berlawan dengan EVOS VIP tetapi Sam Z. Dia bersorangan sendiri kat sini dan kalau kita lihat sekarang ada tuan tu ada berbagai belakang. Insomnus akan mendapatkan ngah dari berbagai belakang. Sam Z pula akan memberikan tekanan dari berbagai dalapan. Tapi telah dia kedudukan ngah. Kenapa dia kena pasir? Rata awal untuk Tim Bosco. Ejen akan terkeluar di tempat yang ke-15 dengan satu mata singkir saja untuk mereka. Diratakan oleh EVOS VIP. Waktu ini selagi ada 14 tim, R2K Echo telah pun di knockdown. Mamba akan diselamatkan oleh Stewart. Oh, tetapi Echo dia akan merangkak sedikit ke hadapan manakala Snappy. Sebenarnya untuk pasukan ini mereka ada peluang paling terbesar sekali lagi. Mereka sebenarnya menjaga ke apa pergerakan dilakukan oleh pasukan R2K. Tetapi lihat kalah, Siwa akan pencet terapakan satu. Tetapi ada batu, oh pelanggaran dilakukan. Dan berbagai belakang jauhnya sedikit dan mungkin dia terjatuh dengan zone biru. Yap, rata dia. Oh, satu pelanggaran cepat dilakukan. EVOS VIP berada betul-betul di bagian belakang. Memburu datang dengan yakin yang memberikan satu tekanan betul hebat sekali. Pencet terapakan satu. Memburu ada UMP. Dia mula terbangun, dapatkan satu, dapatkan dua. Kali ini ya, dia confirm akan dapatkan kill tersebut. Tadi tidak, kali ini ya. Tetapi EVOS VIP, dia datang dalam langgar dan itulah dia. Mereka hilang tiga tetapi 4Rivals masih lagi ada satu. Malangnya untuk pasukan EVOS VIP kan perjuangan mereka dan mungkin mereka boleh menjadi terparti seterusnya. Tetapi SMG! Bomb yang batal mistake cuma berjaya untuk mendapatkan dua dan ini akan melumpuhkan lagi pergerakan daripada Team Secret. Mungkin mereka akan terpaksa untuk meninggalkan salah seorang pemain mereka. YSX dijatuhkan, YSX. Mereka berpecah tapi pecah yang dilakukan oleh mereka ini memberikan peluang terbaik untuk Team Secret dan SMG. Memperoleh kill yang begitu banyak tapi Bart naik ke atas. Oh malangnya SMG. Mereka ada peluang yang terbesar tadi tetapi ketika ini mereka pula yang menghadapi hukuman yang betul besar sekali. Trick City last player stand. Kills dalam satu pusingan. X01 dengan permulaan. Oh tapi Yudo Lions dan juga Rezi akan berlawan terhadap sesuatu lain pada waktu ini. Terus saya datang power player. Langsung tidak akan memberikan peluang pada pasukan Yudo Lions untuk melakukan reset pada waktu ini. Tapi Smallboy akan dijatuhkan. Smallboy diambilkan serta merta. Tak sempat untuk diselamatkan. Tapi Lex akan di-trade di situ. Tapi still cantik daripada Lex. Situasi yang mungkin agak berbahaya untuk mereka pada waktu ini. Tapi Wairi terlalu agresif ke bagian hadapan. Dikesan oleh Apple. Cantik sekali penunggu yang dilakukan oleh beliau. Tetapi Dolah dah masak nek dekat sini. Adakah akan kena ataupun tidak? Top YSX dua saja yang tinggal. Dolah dengan bom tangan ditarik. Tetapi Apple dia telah memberikan satu lontaran bom tangan ke hadap. Oh malangnya Ritz akan melihat kerakan yang baru saja dikeluarkan tadi. Tetapi lihatkanlah dua-dua. Tetapi Poreng akan dapatkan satu. Oh, 4Rivals mereka cuba untuk berusaha. Tetapi dapatkan ya. Seperti YSX akan berjaya untuk meratakan pasukan mereka. Tapi Poreng ketika ini akan masuk ke bagian dalam dengan penggunaan satu Thompson. Memberikan tekanan. Nyawanya lasit. Oh, menabrak. Kok rata. Guys, Farang Legend mereka ada 9. Dan adakah ketika ini mereka akan melakukan satu gerakan agresif ke hadapan? Mereka ada circle. Mereka tak perlu pun untuk melakukan tindakan yang terlampau agresif ke hadapan. Tetapi itulah dia. Sakor dijatuhkan. Ricky cari. Dia dapat dua. Ricky begitu matap sekali. Dan adakah Ricky akan dapat semuanya? Oh, Ricky